kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kami dari sesi 2 akan memetaskan drama yang berjudul Tongkrongan Insyaf. Bubar semuanya, siapa yang suruh kalian joget di tengah jalan begini? Pak, salah pak, turunnya lewat sebelah sini. Siang itu, cuaca sangat panas didampingi dengan terik matahari membuat siapapun enggan berada di situasi tersebut. Dari sebuah warung kecil pinggiran jalan, terdengar suara riuh yang menarik hari beberapa orang yang melewatinya. Termasuk tiga serangka yang sedang mencari tempat perlindungan dari ganasnya matahari siang ini. Di dalamnya, ada tiga anak perempuan yang sedang berkutat dengan tugas di layar laptopnya sembari bercanda. Alrano, Raga, dan Garavi memutuskan untuk segera masuk dan mencari bangku kosong untuk beristirahat sejenak. Perasaan belum jam 12 tapi udah redang gini. Bu, teh jusnya 3 ya. Siap, Dek. Bentar ya, Ibu buatin dulu. Laper nih gue. Woi, main asal ambil aja lo. Awas aja kalau minta bayarin gue. Enak aja. Tempe doang mah, gue sendiri masih bisa bayar. Bu, ini harganya 3.000 kan? Heh, mana ada Ibu jual tempe 3.002 pakai minyak hasil rebutan di pasar. Naik jadi 5.002, minyak mahal. Yaelah. Si ibu malah curcol. Dek, ini minumnya. Jangan lupa dibayar ya. Siap, Bu. Makasih. Ahem, ahem. Assalamualaikum, teteh-teteh, kaa sekalian. Semoga kalian gak keganggu sama kehadiran kita berdua, ye. Kita berdua di sini cuma mau menghibur kalian doang nih. Satu, dua, tiga. Nah, sok teh A, rezekinya boleh dibagi. Semoga yang udah bersedekah, rezekinya dilancarin sama Yang Maha Kuasa. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, akhirnya azan juga. Bu Punten mau tanya, masjid yang dekat dari sini teh di mana ya? Oh, masjid. Keluar lorong ini nanti belok kanan, jalan lurus sedikit, nanti langsung ketemu kok. Oh, oke Bu, makasih. Lo bawa mau kenanya kan, El? Aman, Nak. Selalu siap sedia nih. Bel, gue sama Kana sholat dulu ya. Nitip tas sama laptop, oke?
Yoi El, serahin aja ke gue. Assalamualaikum. Waduh-waduh, mau kemana mas? Keliling lagi, mending istirahat dulu, ambil air wudu. Iya tat. Waalaikumsalam. Punten, Bu, saya nitip anak saya di sini ya. Kalian nih ada-ada aja, ukulele begitu dianggap anak. Loh, ini kalian kenapa belum siap-siap sholat? Ini kita mau ambil wudu kok, Pak, Al, gak, yuk, DC sholat. Duh, nanti deh di rumah. Ini masih mabar, lagian males panas-panasan begini. Mending ikut mabar sini, bro. Kuota gue sekarat, Ran. Gue mau sholat aja daripada umur gue yang sekarat. Gak asik lo, Raf. Ya ditunda dulu dong, nah permainannya. Nanti dilanjut selesai sholat. Saya lagi di dalam mes nih, Pak. Gak bisa dipause. Nih ya, Pak. Itu cewek yang di ujung sana juga dari tadi diem aja tuh. Kenapa yang diingetin saya doang? Woi, gue ini lagi halangan ya. Gak usah tau deh lo. Udah, nah. Yuk kita berangkat ke masjid. Ah, sholat di masjid lama. Saya sih lebih memilih sholat di rumah. Toh, sama-sama dapat pahala. Iya dah, terserah lo aja, Al. Gue cabut ke masjid dulu. Beneran kamu ikut lo, Al? Kagak, gue skip dulu lah. Oke deh, tapi yakin kamu ikut? Enggak. Serius nih gak mau ikut? Gue bilang enggak, ya artinya enggak. Buset, gitu aja sewot, ya udah deh. Nah, kamu tahu gak perbedaannya kamu sama iblis? Jelas beda lah, Pak, saya manusia, kalau iblis ya iblis. Iblis diusir dari surga hanya karena menolak sujud kepada Nabi Adam. Padahal sebelum Nabi Adam datang, iblis tetap bersujud kepada Allah. Kamu masih di dunia tapi berani menolak sujud kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Korun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Begitu ya pak, oke deh, saya izin pulang ke rumah dulu, mau sholat. Kenapa nggak ke masjid aja bersama teman-temanmu? Pahala sholat berjamaah itu lebih banyak daripada sholat sendiri. Selain itu, mereka yang terbiasa sholat berjamaah akan diberikan perlindungan dari siksa api neraka oleh Allah. Iya pak, saya mengerti. Mulai hari ini, saya akan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih sudah menyadarkan kelalaian saya dalam beribadah. Berterima kasihlah sama Allah Subhanahu wa taala, nak. Kamu beruntung bertemu orang-orang baik di sekelilingmu. Yuk, mari kita berangkat ke masjid. Widih, bro, keren banget sobat gua udah insaf. Baru ini gua lihat lu sholat di masjid. Iyalah, gue gitu loh. Makasih juga ya sob, udah sering-sering ngingetin gue. Santai Al, BTW, balik kuy, ngantuk nih gue, arep turu. Bu, ini uangnya pas, kita taruh di meja. Oh iya, makasih dek. Bu, ini ukulelenya saya ambil ya, makasih banyak. Silakan, hampir aja kelupaan. Bentar bu, saya ketinggalan ini.
maju lagi, penutupan dulu. Penutupan. Penutupan dulu. Lagi. Serius. Cepat. Maju. Penutupan, penutupan. Maju, maju. Aduh, lu pusing enggak? Sekian pentas drama dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.